Halo, gue Babas. Hari ini gue mau nganterin mobil ke bengkel jok di daerah Pekayon. Namanya Classic One Luxury Car Leather Seat. Nah, gue ini mau makeover interior mobil biar makin nyaman gitu deh. Nah, kenapa gue mau ganti interiornya? Jujur li, anak gue yang pertama ini sebentar lagi mau sekolah. So, ya gue mau nyiapin mobilnya supaya lebih proper dan nyaman untuk antar jemput. Untuk model joknya, gue looking-looking di IG. Terus gue cari lokasinya yang gak terlalu jauh dari rumah. Dan yang pasti hasilnya juga harus bagus. Finally, gue pilih ke Classic One. Oh iya, FYI nih, lokasi bengkel jok atau seat maker itu juga bisa dilihat pakai aplikasi MBTech e-Katalog. Kayak yang gue pakai sekarang. Bisa di-download di Play Store atau App Store. Oke, ini gue udah mau sampai di Classic One dan gue udah janjian sama Mas Saiful. Tapi ini sebelumnya gue udah konsultasi dulu model joknya dan udah dibuatin nih sama tim Classic. Jadi, gue udah tinggal pasang aja hari ini. Nah, udah sampai di Classic One dan ini kondisi before interiornya. Ya, beginilah kondisinya. Mulai dari jok, door trim, sampai juga plafonnya nih udah kumel, kotor, yang pasti ya nggak nyaman lah. Wah, gok sih. Overall gue puas, kerjaannya rapi dan on time juga. Yang paling surprise sih hasilnya itu cakep banget, ya karena gue pakai bahan MBTech Premium Carrera dikombinasi sama MBTech New Superior. Anak-anak seneng, ya jadi ikutan seneng juga sih ngelihatnya. And now, ya gue mau kasih lihat detail after interiornya. Check this out.